Halo guys, welcome back my YouTube channel. Okay guys, di video kali ini saya akan mereview yang lagi kekinian banget ya, lagi happening banget. Sekarang saya akan mereview lengan balon ya. Sekarang lagi musim banget itu, jadi top lengannya balon. Okay, langsung saja, ini dia stylenya. Okay, di sini saya akan mereview berapa ya, 4 style lengan balon ya. Nah, untuk style pertama bisa dilihat tuh, lengannya ini ngebalon, ini bagus banget. Harganya under 100.000, yang saya review itu harganya under 100.000, murah banget. Nanti saya cantumkan di deskripsi box untuk link shoppingnya ya. Tuh. Ini lengannya karet. Mengganggu banget sih motor. Ini lengan karet ya. Tuh. Lengannya karet, ujung lengannya karet, dan bawahnya tuh. Ini warna mocha, strip warna mocha, bahannya itu Lacoste kalau gak salah, LD nya itu 120, panjang 52 cm. Ini gede banget ya. Dan bawahnya saya pakai celana boy, bukan boyfriend sih, ini culotte ya, culotte jeans warna drab yang sering saya pakai buat OOTD. Untuk ada kancing ya, tuh kancingnya ini hidup, di ujung kakinya ada kancing, ini gede banget. Dan bawahnya saya sepatunya itu pakai Jintu, nah putih tuh. Nanti saya taruh linknya ya. Nah, untuk kerudungnya saya pakai pasmina warna mocha ya. Nah, untuk tasnya saya pakai warna mocha. Warna mocha juga biar menyesuaikan sama top ya, top lengan balon. Ini ada aksen rantainya, jadi ini tuh bisa ditenteng dan bisa disolen. Solen, apa ya solen? Tidak lupa selalu pakai kacamata. Kacamatanya warna kuning. Oke, langsung saja, ini dia referensi pemakaiannya. Look pertama. Tadi untuk look pertama ya, referensi look pertama. Sekarang untuk look kedua. Nah, untuk look kedua ini, tarah, ini dia. Ini gemoy banget, gemes banget untuk look kedua. Karena di tangannya itu ada ruffle ya, tuh. Lucu banget, warnanya juga bagus banget. Ini warna coral ya. Dan seperti biasa, di ujung tangannya ini ada diberi karet tuh.
LD-nya itu 100 cm. Dan bawahnya saya tetap ya masih pakai yang tadi, pakai culot jeans warna drab. Sepatunya juga masih tetap sama ya, yang warna putih dari merek Cintu. Tetapi untuk tasnya saya ganti ke warna hitam karena menyesuaikan dengan kerudung pasmina saya ya. Untuk look style kedua ini saya memakai pasminanya warna hitam. Ini dia tasnya. Ini juga ada untuk bisa diselempang, bisa ditenteng. Ini cocok juga buat ke kondangan. Gemoy banget ini. Oke, langsung saja untuk referensi pemakaiannya. Ini dia look kedua. Tadi ya untuk referensi pemakaiannya look kedua. Sekarang look ketiga. Tara, ini dia untuk look ketiga. Sekarang topnya warna hitam ya. Tuh lengannya ini ada kancing, tapi ini hanya variasi saja, nggak hidup kancingnya. Ini bahannya wallfish ya, ukurannya L size B2L kalau gak salah. Ini harga top paling murah hanya 30 ribuan. Lengannya biasa pakai karet di ujungnya, dan di belakangnya ini terdapat kancing. Ini hidup ya, terdapat kancing bahan wallfish. Lumayan nilai segini buat Oti di jalan keluar. Oke, untuk bawahannya saya pakai celana culot yang sering saya pakai juga buat Oti dia. Celana culot warna putih bahan scuba. Ini juga harganya affordable banget. Sepatunya saya pakai Converse yang high top warna hitam yang tinggi. Tara, ini dia. Untuk sepatunya ya, saya pakai Converse warna hitam yang high top yang tinggi. Dan tasnya pakai shoulder bag warna white, warna putih. Ada aksen rantainya juga. Dan kacamatanya sekarang pakai warna putih ya, biar menyesuaikan sama shoulder bag juga. Tada, ini dia kacamatanya. Langsung saja ya, referensi pemakaian look ketiga.
tadi ya untuk look pemakaian lengan balon top style ketiga. Sekarang untuk style terakhir. Style terakhir ini untuk topnya, bahannya ini bahan wall piece, ukurannya all size P2L, lengannya ngebalon tuh. Ini sama kayak waktu saya upload warna lilac, warna ungu ya, warna lilac. Ini warna putihnya dan tangannya biasa, ujungnya ada karet, lalu belakangnya ada kancing. Ini hidup kancingnya, ini polos ya, bahan wall piece. Oke, untuk bawahannya saya pakai yang kayak tadi ya, look pertama pakai culot jeans warna dry. Pakai culot jeans untuk pasmina warna hitam dan sepatunya yang masih yang tadi ya, pakai Converse yang high top warna hitam. Langsung saja, ini dia untuk referensi pemakaiannya. Itu dia 4 look lengan balon top yang lagi kekinian banget, yang lagi happening banget. Semoga konten saya ini bisa menginspirasi OOTD kalian semua. Dan apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, segitu dulu. Dadah.